Assalamualaikum sahabat semua. Semoga semuanya sentiasa sihat, sejahtera. Sebagai mayat Bang Pencin suka-suki di sini. So, harap happy-happy walaupun kita masih dalam suasana PKP. Hari ini Abang Pencin suka-suki kita nak share beberapa klip video sepanjang minggu ini, yang mana merupakan minggu yang sangat sibuk bagi Abang Pencin suka-suki. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sanak saudara, sahabat adai yang sudi datang ke majlis dan sama-sama meraikan dan memberi banyak komitmen dan kerjasama sepanjang penghadiran majlis tersebut. Dan saya harap semoga perhubungan tali silaturahim, persahabatan kita kekal berpanjangan dan mempelai berada dalam suasana yang harmoni dan bahagia dunia dan akhirat. Jom kita saksikan klip-klip video yang saya sediakan untuk tontonan sahabat sekalian sempena persiapan untuk majlis perkahwinan anak saya. Antaranya saya masak asam pedas ayam bersama kaki dia kali, lemak nenas, ikan masin, sambal goreng pengantin, mi goreng ala mamak, ayam dan juga ayam masak kicap. Jom kita layari video Abang Pencin suka-suki dan jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih dan mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam video-video yang berkenaan. Assalamualaikum. So, hi. So, kita selesai dah 2 minggu. So, menu berikutnya ialah saya nak masak mi goreng. So, saya layukan di udang-udangnya. Untuk tujuan masak mi ini, saya gunakan udang yang sederhana saja, tak besar. So, kita layur sehingga masak. Okey, dia dah kuning macam ni. So, kita boleh angkat matikan api. Selanjutnya, kerja duduk kali ni nak masak. Tak penat ni. So, saya masak mi goreng. Pertama-tama, kita dah pecahkan telur lebih kurang dalam 50 biji tadi. So, saya nak masak goreng telur ni secara berasingan. Saya akan jadikan dia sampak tak macam what you saw. Kamera macam itulah. So, kita masak sehingga dia hancur. So, ini betul santai masak sambil duduk. So, nampak dah cantik macam ni. So, saya boleh angkat ni. Masakkan api. Biarkan angkat ni. Yang ini mie nanti saya akan masukkan dalam telur ni saya akan masukkan dalam mie. So, okey. Dalam tu kita masukkan. Tidak apa, tidak angkat bagi-bagi barang ni. Dan kawin rencah dia ni terdiri daripada biasa lada, bawang putih, bawang merah, udang geragam yang saya blender bersama dengan sedikit ikan tigus dan kita jadikan paste ni macam biasalah, garam, perasa dia and gula dia. So, kita
untuk kami. Tunjukkan Mina. Kalau lurus ni, kita boleh buat. Saya ambil gajah ni. Sos ni, jadi pung kita rasa tu. Masak-masak dulu. Teman.